Halo, welcome back to my channel. Buat kalian yang nyari tempat buat kayak apa ya, boating atau nyari skill buat pedang, magic atau panah, bisa kesini. Lokasinya di Hun. Lokasinya tuh, oh, lagi tempur. Salah. Oh, kondisinya lagi kayak gini. Nanti aja lah. Lokasinya itu ada di ujung tengah sebelah kanan. Kalau kalian masuk ke sini tuh ya, dari monster yang levelnya kecil sampai yang tinggi pun ada. Tuan yang sedang ada di sini, yang tinggi yang levelnya tuh di tag lain 95. Meskipun merah dia tetap bisa diserang walaupun berapapun. Kalau di sini ya dapatnya standar 100, tapi balance gitu. Kalian juga bisa ninggalin yang lain kayak Prey, lumayan sih bisa ninggalin ini. Nanti nambah skill lagi udah banyak. Ada juga item drop, tapi nggak terlalu penting sih, nggak pakai lah. Kalau buat yang levelnya udah tinggi, rupanya juga lumayan sih, harganya mahal. Ini sekali dapat XP-nya tuh bisa nyampe 500, tapi nggak ngedrop apa-apa. Kalau ini kan levelnya 51, sama kayak di sini 51 juga. Ini 95 itu bisa diserang sih. Tapi kalau lawan ya Spider-Man ini tuh ya harus hati-hati juga, meskipun XP-nya gede tapi serangannya gede juga. Dua musuh aja tuh udah segini. Kadang-kadang nggak ngeluarin damage sama sekali. Bukan kena yang ini. Level 20 lah kalian kesini. Untuk senjata apapun level 20 kalian kesini aja. Nanti di depan sana ada zombie. Kalau untuk level kecil, zombie itu bisa nyerang balik. Biasanya kalau udah nyerang darahnya udah dikit, saya tungguin, soalnya yang kuning ini kan nambahin darah nantinya. Kalau udah lagi ya udah.
lawan lagi. Kalau misalnya mau nambahin darah lagi, lawannya kayak gini aja. Terus nih, baru diem lagi. Gitu. Kan kuningnya baru sedikit, baru setengah. Ini dulu udah langsung mati. Nah kan nambah lagi ya. Langsung mati, tumben. Kadang-kadang langsung mati, kadang-kadang enggak sih. Jarang lah langsung mati mah. Nah kadang damage yang diterima oleh musuh juga enggak orang sedikit pun. Kadang-kadang langsung mati, jadi ya tergantung dari kemampuan kita ya. Oh ini level 70 ya, sama lah mas saya 70. Daripada kalian nyari leveling di buat PvP ya, mending di sini sih. Emang PvP emang gede-gede juga. Cuma ya kalau dibunuh sama player lagi ya rugi. Ruginya apa ya, kita mati, waktu juga item drop kayak uang juga bisa jatuh, atau yang lain juga bisa jatuh. Tuh kan dua langsung bisa nyerang saya. Langsung mati. Itu aja. Di game ini juga apapun bisa jadikan level, seperti nebang pohon atau XP 25. Membakar pohon aja bisa jadiin XP. XP 40. Thank you.
biasanya theme drop yang diambil tuh seperti barang-barang yang bisa dijual kayak armor. Kalau barang-barang seperti daun nggak usah dijual, kecil dapatnya. Buat level 20 yang mau leveling di sini bisa ambilnya di sini. Nah, di sini bisa. Ini kalau misalnya di level 20 itu dia agresif. Karena saya udah tinggi ya, jadi dia agresif. Nah, buat di yang level 20 di sini aja, diam di sini sambil ngambilin rune. Dia gak akan agresif kalau udah level tinggi. Sini aja level 20. Untuk lokasinya kalian bisa ke sini, ke Farlock. Dari Farlock kalian harus lari jalan ke dalam. Baik, saya tunjukkannya perjalanan dari Farlock. Farlock kalian kesini saja, masuk ke dalam, belok kiri, biasanya saya sih segitu, lurus juga bisa. Lurus kayaknya lebih cepat sih. Lurus kalian ke sini. Nah, ini ada ini. Kalian buka. Masuk deh kalian. Di sini sih nggak terlalu, tapi kalian bisa buat baju-baju buat magic di sini. Kadang ada item drop kayak kulit gitu kan, kalian bisa buat item itu dengan ke kota lalu membuatnya dan jadi magic, kecuali kalian bawa
buat jahitannya. Kalian bisa kesini, ada laba-laba, scorpion. Jadi sih levelnya kecil-kecil. Jadi XP yang diterima pun kecil, tapi buat yang level 20 itu kerasa banget. Di sini kalian creepingan. Buat yang level 20 juga ya, di sini agresif. Ini enggak agresif ini. Tapi enggak ada item drop ini. Space-nya lumayan gede. 56. Nanti kalian kesini dan sampai di tempat yang tadi. Ini kan tempat yang tadi kita. Nah di sini kalian bisa membunuh lama-lama dan nanti ada spider slick. Spider Snake itu bisa dijadikan baju, armor, senjata, magic sih biasanya. Nggak terlalu penting. Ini ada ini. Buat darah, kadang-kadang ada dropan darah. Lumayan. Kalian kesini kembali ke tempat yang tadi. Setelah belalang merah yang tadi, spider red. Dianjurkan sih buat melawan spider red ini di level 50. Karena ya menurut saya susah kalau buat 20 atau 30, kecuali mau lawan yang ini mungkin itu bisa, tapi ya main hati-hati soalnya mereka akan agresif. Kalau spider nggak agresif dia. Baik, sekian ya info dari saya. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silahkan tanyakan. Jika tidak ada, ya lakukan apa yang kalian ingin lakukan. Sekian dan goodbye.